Sa bumi berkata engkau semua terikat kematian dan tinggal bersama bersama di selat campur sari saking laras tinggi di kedua hingga kedua bangsa kita kira untuk yang tahu engkau mikir saking desa kelapa dan kecamatan mas kabupaten Cilacap mengikuti sakit pada sebuah suku gembira di mana kematian sedaya kematian acara ini ikulah ini bawa bangsa saat terimun acara kawitan Mbak Utin kalau waktu ini cuma ini. Sapa tayo?
support itu kali minat Kristen dan dia seperti dia dan acara. Nah ini tengah balik ya, kalau saking sanggar laras di Tinogro pada kantor akan pesan penyemasan kanti pelancaran kericik imigrasi dari dong Cik 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan buat kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nyuwun sewu nggih, kula saking Muspika Kecamatan Kuarasan, saking Koramil 19 Kuarasan. Atas nama Sersan 2 Jumadi nggih. Derek woro-woro dumateng panjenengan sedaya. Nggih, tontonan wayang niki digelar wonten dene desa Purwodadi dalam rangka nggih niku dalam rangka niki nggih mergi desa. Kula nyuwun kula malih panjenengan sedaya, jangan ada keributan nggih Bapak nggih. Setuju niki nggih? Tidak ada keributan sekecil apapun. Niku pesan dari saya nggih. Ini juga sudah hadir dari Pak Polisi dari Kapolsek Kuarasan nggih. Dan dari Kolonel sudah hadir, dari Wacaman sudah hadir. Nyuwun tulung dumateng panjenengan sedaya, khususnya penggemar wayang, jangan ada keributan. Niki saya ketemu lagi nggih. Mbok pilih para penonton parkir di sepanjang jalan. Sekiranya saya minta tolong untuk parkir roda 2 dan roda 3 atau roda 2 sekiranya ditempatkan di parkir yang sudah disiapkan oleh panitia. Dikarenakan kalau Anda tidak rapi, tidak tertib dalam memarkirkan motor, nanti takutnya jalan akan macet, jadi mengganggu para pengguna jalan. Jadi saya mohon kesadarannya buat seluruh para penonton, apabila panjenengan membawa kendaraan roda 4, roda 2 harap dititipkan ke panitia parkiran. Dan saya di sini pengen nyembuhan lagu nopang sana nih, nih buat menghibur warga sedoyo. Lagu nih jam 12 khususon buat bos Saito. Niki wau bapak Saito request oleh kulo nyuwun gending nih niku judulipun jam 12. Mudah-mudahan Pak Saito selalu diberi kesehatan nih, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan semua penonton yang sudah hadir di sini semuanya, saya doakan semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari Sangkolo, dan Bapak Dalang beserta Sinden dan Pak Rawitnya semoga semuanya diberi kesuksesan, diberi kesehatan di Pak Bunge. Amin. Jam 12, dados. Nih, niki kalih Mbak Sinden, Mbak Sari yang sangat we'll be right back.
nggih. Setuju. Sambil menunggu dalam naik panggung. Amin. Kasih jajan nggih. Buat warga Desa Purwodadi nanti ikut menyuruhkan semua nggih, Pak nggih. Kersane kompak. Karena Desa Purwodadi niku kampung Pancasila. Oh, nggih. Di sini ada tiga agama tapi alhamdulillah rukun. Rukun. Di sini ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, alhamdulillah itu bisa kok bisa kompak. Guyub rukun selawase. Purwodadi memang luar biasa. Kalau kasih lihat deh, nih saya nanti ngomong selamat, semangat, malam, 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 luar biasa, tetap semangat. Purwodadi, yes, kayak gitu deh, sedoyo deh, kesannya rame. Deh. Enggak, diulangi kelalen aja. Kelalen lah. Semangat malam, karena ini kan malam ya. Semangat malam, 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 luar biasa, tetap semangat. Siapa kita? Purwodadi, yes. Sintik baik lah masalah isa. Sintik nih masalah ibu. Mama geng berhitung nih, 1, 2, 3. Semangat malam, 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 luar biasa, tetap semangat. Siapa kita? Purwodadi. Sagungi para kata-kata semua mereka tahap penyelamatan dan ingat kegiatan soal bukti lagu ini pun jam 12 duit bareng bersama Bapak TNI Jumadi bersama Mbak Tari. Semoga dapat menghibur terutama kepada warga masyarakat Desa Purwodadi dan semua panitia pada malam hari ini. Dari saat sebelum kalau saking sandar laras di Kulungdobo yang gak berubah sana jalan kidal di Rito Eka Mijil saking Desa Purwodadi Kecamatan Kabupaten Cilacap pada ngaturakan peksan penyemasan kanti lancar ricik-ricik mega sekar gedung Eka dipun peksani Mbak Elizabeth kalian Mbak Ulfa Iku naturakan dengan sedoi panitia wantan acara dalam Nikolan Uki Poro Komikso Sugeng dari Sugeng hampir sanimur
Satu tiba kata langsung boleh teringat bahwa kiramatan tenet yang lebih kadang sokan telah cara kericik kericik mega seger gedung dengan dibun beksani Mbak Elizabeth Putri Kidalan Putrianto dan Uki Mbak Urfa Uki sakit dan besokan suko gembira di mana dimantan sebagai panitia wakil acara dan pernah Uki Orpang Sok. Kayak kalian nunggu acara yang dari kawitan kalau lu berdekat berdekat akan dimenangkan nih kudutan saking para senoman yang gak ngasakan lagi dari Lintang Asmoro maka kaulah tipun kacanya kali Mbak Linda Lorenzo. Alhamdulillah saya ketinangi maling kali bocah ayu jadi kayak putuku kok. Jadi saat adanya pengaturakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat Pak Bu. Sama apa buatan? Nah kalau sanggup disambutnya apa keberibu? Niki sing pesane iki kadang dipangutin nggih. Komunitas sing ikut iki mawon iki sami kumpul niki waktu sampeyan iki kok iki sak kampanye enggak. Niki jane nek tapi kan desa Purwodadi. Kecamatan Warasan engkang saut kawutaraken mengerti bangsa enggal 1400 kaum desa nang iki ya. Nggih. Kale ruak bumi engkang sampun karuat iki dalang sidir niki sasampun ipun dipun karuat desa Purwodadi bantun desa ingkang tol titik tentrem Kertora Harjo subur wakur kemahiri pahlaw jenawi kali saking rumitu dan kita sang manggih kali jalan alhumma amin lagu ini Lintang Asmoro. Lintang Asmoro thank you.
Allah juga kok. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kebumen yang saat ini mohon maaf belum hadir. Yang terhormat Bapak Camat Kuarasan. Yang terhormat Kepala Desa Purwodadi beserta perangkatnya. Yang terhormat Kepala Desa Kecamatan Kuarasan ataupun Kepala Desa tetangga, tokoh masyarakat yang saya hormati, serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Balai Desa Purwodadi dalam acara Merdi Desa. Selamat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan pertolongannya di hari akhir. Amin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, perkenankan kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Mengawali rangkaian acara yang akan berjalan pada malam hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, untuk yang non-Islam untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Penyelenggara kepada Bapak Aris Wijoyono, dipersilakan. Beserta jajarannya ingkang minunggal.
Bapak Bupati Arif Sugianto S.H.M., Ibu Wakil Bupati Listawati Purwanisi S.S.T.M., Ugi Uniki Kamulo Nesaket Nebat Tunggalipun, Ibu Diriakan Kali Poro Kepala-Kepala Dinas Kabupaten Kebumen Ikan Bote Saket Kilo Sebat Ikan Kertas Niku Setumbang Niku Bapak Kepala Dinas Kasipan dan Perpustakaan. Ini kok Bapak Sigit Dwi Purnomo KPI MSI. Kali saking DPU ini kita sudah dihafal ini Dinas Pekerjaan Umum. Dan ini makanya dijeluki dalan ini Pak Bumbung Dinas PU ini tenggeriki. Lanjuti saking dinas yang lain Matur Luhut Rawimbut. Salah jengipun menikau kita sambil menenggok Rawimbut tapi Bapak Bupati, Bapak Bupati, Bapak Bupati maka sini Rawimbut Sinten kita berlimatun secara tawis monggo saran-saran kita menggunakan rauh syukur kematian nasanipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gusti Kamu Agung, Gusti Yang Maha Kuasa. Dan yang kira panjang menikah sakit Kak Titik ikut dalam menikah sakit bersilaturahim sarang-sarang yang panggilan ini balik desa Purwo Jadi kanti widodorahi wujeng betul-betul alaman satu bagi selawat dan salam monggo kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukumake wonten yomil kita dipuntampi kanti tadi buatan-buatan alangan sekedar salah segi pun katur dimatan tokoh agama saking menikah tokoh agama Buddha Bapak Romo Parjo Darmo Sito menikah saking agama Islam menikah Bapak Yani Amin Mahudin Buddha saking agama Islam Bapak Raswanto. Ketiga-tiganya adalah tokoh agama dan menikahkan sabun saya kebakti dan menikah menikahkan toleransi umat beragama yang perlu ganti amat menikah kejuluk kajonopio dan yang perlu ganti menikah yang menikah desa Pancasila dan yang dari menikah kudu atas nami panitia sepindah ngaturaken sugeng rawuh selamat datang kepada semua saja tidak salah satu persatu kudu ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun sanget dene panjenengan sedaya sampun kersa royo-royo rawuh wonten ing dusun Purwo Dadi niki kanthi badhe ngastreni menika wirujanganipun ing dusun Purwo Dadi. Salah segi pun nyewun panah pun ternyikah se-estu-estu dene panitia sampun minggu tidur ya sak kekuat tenaga untuk mempersiapkan adanya kabin jengan ing gantung niko nanging nyatani pun namun makatan hilang papan hilang penggahan apalagi pasugatan ya babar pisan nyewun panah pun ten sangat memakai konten pasukatan kangkiran kerani penggali diun bumi samudro panasari jika bakir maten salah jengi pun menopo to tujuani pun kami kami jengani musim pun dati ini disebutkan ini kok ini jengan merdi beso atau selamatan musim tapi karena pulau dati adalah pluralisme bermacam-macam agama dan kepercayaan tidak mau Bapak Ibu ya. Saya kepercayaan mau bisa saling sami makna maknai tiap-tiap ya, sakit di bahasa ini niko diri jangan dusun sakit di bahasa bahasa ini niko memetik besok di bahasa ini tak sakuran ini sakit ini dalam baku rangkaian ini kita sebut niko cara jalan dia ini niko guyuban
berat niku bojo. Apalagi di sini adalah desa Pancasila. Gak perlu kehidupan ini syarat-syarat ngaku konten ini gak terus buang stres, buang nopo niku yang ini namun kita sarang-sarang sami udal pangandikan dan rukun agare santoso congkrah agare buddha ini salah jenipun menikah itu aturakan dengan bapak dalam ingkang menjodo Bapak Guntur Rianto saking Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap sak rombonganipun sak niaganipun sak tindenipun kula maturaken sugeng rawuh. Oke, katur dumateng Bapak Kepala Desa yang terakhir ini Bapak Kepala Desa sak perangkatnya Jodoh, RT, RW, dan sebagainya yang benar-benar sepatutkan ingkang tansah kabudo dari nopo atas perintah-perintah ini. Jadi, betul juga Bapak Porpong Pincan ini, terakhir sekali lagi Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek ingkang nyekuyung wonten mriki ing dalem menika ketinggal Bapak Camat semangat sekali. Ini kegiatan kalau mau rencan ini kan lebih kenduri bersama kenduri satu desa bersama-sama dari berbagai-bagai macam agama kempal otomatik kenduri saran-saran sami doma biaba-biaba sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan juga disponsori dikunjungi Bapak Camat Kuarasan dan Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek. Ini kalau mau siang sakit nyasterani motor ini membawa dorongan yang betul-betul semangat apalagi ini Pak Camatnya masih muda belia kayaknya si bujang apa ya wah bawa aja kayak begini masih semangat. Nah, mudah-mudahan Pak Camat, Pak Camat ini kita selaku di sini mohon pembinaan dari Pak Camat, Pak Kelamin, dan Pak Kapolsek yang langsung memberi pembinaan kepada desa Purwodadi. Salah segi pun enggak menikah lapangan. Kalau siang sampai ditambahkan dari menikah Merdi Beso lapangipun Dewi Sri. Menikah satu berdua. Menurut kepercayaan ada zaman Bien, jadi pakai miliku dan itu dilakoni dilewat desa puluh tadi mau bukan sebagainya itu pun di buat untuk berwawo dan tadi dalam saking puluh tadi ini sambil ini kok mungkin dadu kandung kita tinggali kandungnya hiburan sesuka kehidupan Pak Dalang ini juga mengandung tuntunan bukan hanya tontonan tapi tuntunan sebab panjang itu penundang dinambah miring renik ini panjangnya korupsi ya gambar korupsi dan itu tepuk paruk ini tepuk jauh ya jadi bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Kados mengatur nang dalam kalau waktu terlalu panjang mungkin ini memang punten amal di menika makili saking saya panitia kita kalau mau apakah kita boleh matur sedaya kekirangan kehilapan utawi kirang merono yang kembali menuju prono yang kembali dengan aku lebih pribadi ini pun bisa dengan Bapak Sami Al-Qa'irun wa'adillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi sambutan dari Ketua Panitia dan Bapak Kusli Joyono mengucapkan terima kasih. Sambutan yang berikutnya dari Kepala Desa Purwodadi kepada Bapak Parsimin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pangarsanipun para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, haji sepuh dalam sepuhan, ingkang tansah kinabeten lan ugi tansah kawula mulyakaken. Linakung wonten pangarsanipun Forkom Bidha Kabupaten Kebumen, Bapak Bupati Kebumen, Bapak Haji Arif Sugianto SH. Ingkang kawula hormati lan ugi tansah kawula mulyakaken. Matur wonten pangarsanipun Ibu Wakil Bupati Kebumen, Ibu Haja Ristawati Purwaningsih SST MM. Ingkang kawula hormati lan ugi tansah kawula mulyakaken. Matur wonten pangarsanipun anggota Dewan Komisi B Dewan Provinsi ingin menikah Bapak Sehuladi Haji Esiskom hingga insyaallah wonten perjalanan kawula hormati lan ugi kawula mulyakaken. Katur wonten pangarsanipun Komandan Kodim 0709 Kebumen ingin menikah Letkol CSI Ardianta Purwadana Eshub INT MN hingga kawula hormati lan ugi kawula mulyakaken. Katur wonten pangarsanipun Kepala Bapeda Kabupaten Kebumen inggih menika Bapak Bahrun Munawari SSTP MSI ingkang kawula hormati. Katur wonten pangarsanipun Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kebumen inggih menika Sigit Dipurwono API MSI ingkang kawula hormati. Katur wonten pangarsanipun staf ahli bupati Bapak Dr. Susilo ingkang insyaallah badhe rawuh dalam perjalanan kawula hormati. Katur wonten pangarsanipun Forkom Pinjam Kecamatan Buarasan ingkang kawula hormati. Beliau Bapak Camat Buarasan Bapak Heru Siswanto SSTP ingkang kawula hormati. Katur wonten pangajipun Bapak Kapolsek Buarasan Bapak Khalil AKBP Khalil SH ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken. Katur wonten pangrasanipun Bapak Danrapil 19 Buarasan Kapten Infantri Bambang Murdianto ingkang kawula hormati. Katur wonten pangrasanipun Dinas DPU Kabupaten Kebumen ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Katur wonten pangajengipun sedaya kepala desa sekecamatan Buarasan ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Linangkung wonten pangarsanipun tokoh masyarakat Desa Purwodadi, tokoh agama Desa Purwodadi ingkang kula hormati. Katur wonten pangajengipun Bapak Saido lan ugi keluarganipun ingkang kula hormati lan kawula mulyakaken.
katurungan pangrasanipun sedaya lembaga desa Purwodadi BPD RT RW ingkang kawula hormati, katurungan pangrasanipun Ki Dalang Guntur Rianto saking Mos Kidul Cilacap dan lah sak penajak ini pun hingga kau lo hormati linangku muntun pengarasannya pun setuju warga masyarakat Purwodadi hingga kau lo hormati lanugi tansah kau lo tresnani hingga awal lanugi paling awal mau kita sami uji syukur wonten pengarasannya pun Allah SWT bigaulina tahmid alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila kita setuju tansah binarian kenikmatan dalam keberkahan sehingga kita sangat mengapal silaturahmi bermumajah habil wujud dalam rangka merdi desa tasakuran suran nggih Bapak Ibu nggih kanthi wilujeng sehat walafiat wonten-wonten alangan sak tunggal punapa sugeng rawuh saking dewan terpilih Bapak Suyono monggo kula atur pilenggah. Salam salam kata tepakan dumateng tujuan kita bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kagolong umatipun ingkang tansah nafi sepangatipun saya wonten dunya linangkung wonten ing yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Kebarang matur kula minangka dalang atur saking pemerintah desa Purwodadi. Selamat datang dari anggota Dewan Provinsi Bapak Sehul Hadi. Selamat datang Pak Dewan, monggo. Kebarang matur kula menawi dalang atur saking pemerintah desa Purwodadi wonten namung ngucapaken raos syukur lan ugi bingah ingkang linangkung wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Khususipun dumateng warga masyarakat Purwodadi lan ugi dumateng Bapak Saido lan keluarga besaripun amargi saking partisipasinipun sedaya warga masyarakat Purwodadi anggenipun melaksanakan kegiatan inggih menika surang utawi tasakuran syukuran wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala tentunipun nggih sedaya saged melampahkan tisai boten-boten alangan sak tunggal punapa amargi kanthi pasti menipun warga masyarakat Purwodadi tentunipun sedaya kegiatan menika saged linampahkan ti boten-boten alangan sak tunggal punapa lan ugi saged pemerintah desa Purwodadi tentunipun ingkang sepindah ngucapaken selamat datang saking Forkopimda, Kepala Dewan Kabupaten atau Provinsi Bapak Sehuladi dan yang lainnya. Selamat datang Bapak nggih. Tentune pun kula menika saking pemerintah desa. Aku ucapaken rasa syukur ingkang sedayaken dumateng Forkopimda anggota Dewan Provinsi Forkopimda Kecamatan Dosaan ingkang sampun tansah bina dumateng kawula saking pemerintah desa lan ugi tansah bina paring itu turut kami tegak dumateng warga masyarakat Purwodadi sehingga sedaya kegiatan pembangunan saya fisik jasmani lan rohani pun tansah satu melambah tapi saya lanugi tentunipun keberkahan kah tansah kula cadhem wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lanugi kula matur nuwun atas sedaya program-programipun saking kabupaten beliau Bapak Bupati yang telah merealisasikan kegiatanipun dari DPU dari Dewan Provinsi Bapak Sehuladi untuk Desa Purwodadi alhamdulillah Bapak Ibu dan Bapak Bupati dalam hal ini mungkin dalam perjalanan sehingga kegiatan-kegiatan ini wonten Desa Purwodadi salah setunggalipun ingin menika jalan K1 Desa Purwodadi nampi anggaran 2,5 miliar luar biasa nggih Bapak Ibu nggih minangka berkah ingkang luar biasa dari pembinaan
kabupaten, provinsi dalam hal ini, dan pemerintah kecamatan, Bapak Camat, dan Forkompincam yang lainnya, serta partisipasi dari sedaya masyarakat Desa Purwodadi, sehingga kegiatan-kegiatan ing Desa Purwodadi sakit melambahkan disae, sakit melambahkan disae kanti boten-boten alangan sak tunggal penopo. Lanugi mugi-mugi saking pemerintah kabupaten tenungipun mangke program-program selanjutnya pun lanugi saking pemerintah provinsi linanggung saking pusat sakit melambah wonten Desa Purwodadi utamanipun Kecamatan Guarasan dan Kabupaten Kebumen podo umongbun sepin wali kula minangka saking pemerintah desa matur nembah nuwun atas rawuhipun sedaya warga masyarakat Purwodadi. Sestu-estu kula selaku pemerintah desa, selaku pelayan masyarakat Desa Purwodadi, mengapresiasi ingkang seageng-agengipun atas sedaya partisipasi dari warga masyarakat Purwodadi, dari putra daerah yang alhamdulillah selama ini Bapak Saido putra daerah Purwodadi selalu siap siaga untuk mengapresiasi, berdonasi baik di bidang fisik, infrastruktur maupun bidang-bidang yang lainnya. Seperti itu Pak Dewan, Pak Camat, ya, Pak Bupati dan Mbak Lina untuk Bu Wakil yang belum hadir. Insya Allah mudah-mudahan putra-putra daerah khususipun Desa Purwodadi bisa menyengguyung, bisa mendukung serta bisa menindaklanjuti nopo program-program wonten ing Desa Purwodadi. Insya Allah kula saking pemerintah desa mengajak kepada seluruh masyarakat Desa Purwodadi, monggo kita sarang-sarang bangun Desa Purwodadi biar lebih maju dari yang sudah maju, biar lebih baik dari yang lebih baik. Makaten ingkang saged kula aturaken awal dumugi akhir, mugi atur kawula awal dumugi akhir kathah kirang subasitenipun, kathah klentar-klentaripun niku sesestu saking kebodohan kula lan ugi kawula nyuwun sih agunging samudra bahasami. Mengaten atur kawula billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak sedikit serak-serak ini karena banyak kali nyanyi nih Pak Dewan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati Kebumen, Bapak Aris Sugianto SHMH, beliau mungkin hari ini belum hadir. Yang saya hormati Wakil Bupati Kebumen, Raja Ristawati Purwaningsih SST MMM. Yang saya hormati Bapak Saiku Lagi, anggota Dewan DPR, DPRD 1 Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Dandim Kabupaten Kebumen, dan hari ini dalam perjalanan Bapak Letkol CSNI Adianta Purwadana, S.Hub, M.H.M. Pangkatnya banyak banget, titelnya banyak sekali. Saya kan orang lapangan, nggak pernah lihat titel. Jadi di sini baru lihat titel. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Bahrum Munawir, S.M.S.I., Kepala Bapeda Kabupaten Kebumen, selamat datang. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Susilo Staf Ahli Bupati Kebumen, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Heru Siswanto STP, Camat Guarasan,
Terima kasih sudah datang. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kapolsek Kuarasan, Bapak Kapolsek Kuarasan, AKP Khalil Esa, maaf Pak. Selanjutnya adalah yang saya hormati Bapak Danramil Kuarasan, Bapak Kapten Infantri Bambang Budianto. Yang saya hormati Camat Poncowarno, ini Wikan Tris Suyanto, ini adalah Camat Poncowarno, saya kurang paham ini yang mana, saya juga belum tahu. Selanjutnya yang saya hormati RSUD Sudirman Kebumen, kepalanya Dr. Neni Deningsi, selamat datang. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Cipto Waluyo SKPM, mungkin beliau juga belum hadir dalam perjalanan. Yang saya hormati pimpinan Puskesmas Pejaguan, dalam ini yang diwakili oleh Dr. Yusuf Darmajanti Nugroho. Dan yang terakhir yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kebumen terpilih Bapak Siono, selamat datang. Serta Bapak Kepala Desa Kecamatan Kuartan sudah hadir, tokoh masyarakat Desa Purwodadi sudah hadir, Ketua Panitia Paguyuban Desa Purwodadi, Pak Aris, dan Bapak Ibu, saudara-saudara, warga Desa Purwodadi dan sekitarnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk Bapak Kidalan Desa rombongan yang sudah hadir di Desa Purwodadi. Bapak Ibu, mungkin saya mewakili warga Desa Purwodadi dalam hal ini sebagai warga perantauan, tentunya kami mengucapkan mengayu beliau yang tadi dalam acara paguyuban di sini. Saya juga sebagai warga perantau yang tidak bisa hadir setiap saat di Purwodadi, tapi saya selalu memberikan dukungan, memberikan suatu support kepada semua warga dan jajarannya agar Desa Purwodadi ini sebagai tadi disampaikan sebagai desa atau kampung Pancasila ini betul-betul bisa diwujudkan sebagai paguyuban bersama. Kalau kita semuanya kompak, kita guyub, tentunya akan lebih mudah. Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu saya pulang kemari, saya belum melihat perubahan. Tadi malam saya pulang, saya ke jalan ke timur, jalannya sudah bagus sekali. Terima kasih dari pihak Dewan, PU dan semua jajarannya sudah membantu perbaikan jalan khususnya di Desa Purwodadi ini. Dan tentunya seperti tadi siang saya sampaikan bahwa perbaikannya masih gantung ya Pak Adewan ya, ke Bupati. Dan mudah-mudahan nanti dapat dekat dilanjutkan lagi ini. Setuju Bapak Ibu nggih? Iya. Tapi kita setuju, kita kompak esok nggih, bulan November. Bulan November harus kompak. Jadi kalau kita semuanya kompak, jelas terukur, targetnya pun gampang ya. Saya mewakili keluarga Pak Aris, Mbak Rista, saya menyampaikan saya juga mohon bantuan warga Desa Purwodadi ini biar nantinya gampang ya. Kalau kita semuanya kompak satu suara, yakin gampang. Karena saya juga di Bengkalis kebetulan menjadi tim ring satunya Bupati Bengkalis Bungkas Marni. Jadi saya setiap saat bareng dan saya dikasih di bagian eksternal. Kalau ada komplain-komplain negatif, saya disuruh monitor. Pak Sendo kalau ada komplain negatif terhadap pemerintah, kasih tahu. Jadi saya ditugaskan di luar, tetapi memonitor komplain yang dianggap negatif. Kalau yang bagus saya sampaikan juga, biar beliau juga bisa memahami. Tapi Bapak Ibu semuanya, saya mewakili warga perantau, pertama-tama terima kasih. Yang kedua Bapak Ibu, tentunya hari ini sebagai acara paguyuban ini, Bapak Ibu tidak sekedar acara saja, tapi tadi dibilang Pak Aris, Ketua Panitia, bahwa ini ada tontonan, ada tuntunan yang bisa kita ambil bersama-sama. Ya, saya sebagai dan keluarga besar saya juga memberi bantuan. Ya, hari ini malam ini kita berikan tambahan semangat. Ya, Pak Bupati, Pak Dewan, kalau nggak dikasih ini nggak nonton Pak Dewan. Jadi tontonannya sekarang nggak di sana, tontonannya di sini. Tapi saya mungkin, saya juga yakin dua-duanya Imadalang ya. Mudah-mudahan nanti malam ini
warga Purwodadi bisa bawa pulang ini semua, ya. Kalau dapat semua nggak mungkin ya. Kalau dapat semua namanya nggak door prize. Dundung tanggal November itu dundung. Tapi saya minta jangan dundung ya, Pak Dewan ya. Kita sekarang sportif aja lah. Warga Purwodadi ini ajak gelem diiming-imingi cuma 1.000. Nah 1.000 kan aku jelas lah, aku kan nggak politik nih. Jelas, ya. Tapi kalau seandainya diburu-buru 1.000 lah, tekan di lah ya. Wong kepatuh bisa dari sekilang gitu ya. Kemarung neng gue nini libu juga suntuk. Ya, cari pemimpin yang terbaik, cari pemimpin yang profesional, cari pemimpin yang bisa membawa desa Purwodadi atau lebih maju lagi sehingga ke depan nanti kampung Purwodadi ini jangan kebanjiran lagi. Setuju Bapak Ibu? Tadi saya ngomong ke Pak Dewan. Kampung Purwodadi ini kalau banjir medeni Pak, jurune pol. Ya. Wong Purwodadi ini kalau banjir dikirim tim satgas guyu tok Pak. Anus biasa sekebal. Guyu ya. Ora perlu lagi, yang penting air aja. Bungkus Indomie diterima, tapi enggak perlu pindah-pindah orang gelem. Wong Purwodadi biasa banjir jero yang nang wae wis ora kaget. Tapi saya ingin hari ini desa kita, padi kita kayaknya ijo royo-royo. Ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi ini juga salah satu pengaturan irigasi yang lumayan bagus. Yang saya lihat banyunya itu pas. Biasanya we tandurannya gombak-gombak kabeh, ya. Aku deleng ya kita ijo karena gombak, karena gombak, karena gombak. Jadi panen orang maksimal. Jadi mudah-mudahan besok panennya apik. Tahun ngarep syukuran maning, nggih. Yeah. Pokoknya tahun ngarep syukuran maning aku ngundang sinden bule, ya. Ben main nanti kalau sing lain lah pun ben rame, ya. Ya dicatat. Yang penting kita sehat kabeh, kita waras kabeh, desanya maju, desanya guyuk. Yang jelas November batu kula nggih. Pokoknya anggar mentu 72% jelas. Wayangannya mantep, sindene bule. Si main-main maning, ya. Jadi saya menyangkani warga Purwodadi perantauan. Saya mohon maaf kalau kurang berkenan malam hari ini. Saya sebagai warga perantau terus terang menyampaikan ribuan terima kasih kepada bapak ibu saudara-saudara kita sudah hadir dari desa Purwodadi dan dari panca desa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bupati belum hadir nggih. Yang kedua Hajah Ristawati Purwaningsi SSTMM Wakil Bupati Kebumen dereng rawuh nggih. Bapak Saiful Hadi anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Monggo Pak. Selanjutnya nomor 4 Letkol Jati Ardianta Purwadana Shub in MHan Komandan Kodim 0709 Kebumen. Atau yang mewakili. Kemudian yang kelima Bapak Bahrun Munawir SSTP MSI. Belum hadir juga. Selanjutnya Mas Sigit Dwi Purnomo API MSI Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. Selanjutnya Dr. Andes Susilo Staf Ahli Bupati. Hadir Bapak Heru Siswanto SSTP Camat Kuarasan. Monggo Pak. Bapak AKP Khalil Sarjana Hukum Kapolsek Kuarasan. Bapak Kapten Infantri Bambang Muldianto dan Ramil Kuarasan. Bapak Pikam Tris Junanto Esos Camat Poncowarno. Dr. Neni Triasih dari RSUD Kabupaten Kebumen. Kemudian ada Bapak Suyono, anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Monggo Pak. Ditambah lagi ini, Bapak Ibu
Dinas Pekerjaan Umum, monggo Bu. Dilanjut, mantan Kepala Desa Bapak Arsi Joyono. Bapak mantan Kepala Desa Bapak Haji Mungimin. Bapak mantan Kepala Desa Bapak Suwardi, rawuh mboten Bapak Suwardi? Oke, monggo Pak. Langsung saja Mas Aido, monggo yang pertama diberikan kepada Bapak Saiful Hadi S. Ikom, anggota Komisi B DPD Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf Pak, saya beri kenangan, tidak ada nilainya Pak, tapi mudah-mudahan bisa menjadi kenangan kita semua ya Pak. Silakan mungkin anak saya Dido Rizky Joko Utama bisa berdiri ikut hadir di depan saya, terima kasih. Putrane. Apa ngerti putrane ini yang gelap nyala? Terlalu sangat. Direktur biar aja dari Pak Saiful, Pak Merah, Pak Gai.